Tahu juga ke fansnya Ayu bahwa Ayu thinking vicious ya. Iya, I think vicious. Kalau misalkan ternyata Ayu juga ada clothing line lah, ibaratnya kolaborasi selama satu season ini gitu. Sama Luna Habit. Lucu. Sendiri? Iya, pastinya iya. Karena kan soalnya kan mesti nggak tahu juga kesukaannya dia apa dan apa yang oke buat Ayu dan apa yang enggak. Kalau untuk Ayu sendiri nih alasannya mau ikut. Senang lah, pertamanya emang udah lama sih ditawarin sama Kak Luna gitu. Dan siapa sih yang gak pengen punya clothing line juga gitu. Kebetulan juga Kak Luna kan namanya juga udah, maksudnya Luna Habit kan udah jelas gitu, udah banyak yang tahu gitu. Dan diajak kerja sama bareng ya senang, apalagi bajunya juga bagus-bagus. Dan suka aja ya Kak Luna ya. Akhirnya ya udah dikasih kepercayaan sama Kak Luna, kerja sama, yaudah akhirnya kita jalan. Ya pasti pertimbangannya banyak. Ada beberapa, misalkan ada beberapa kandidat gitu, tapi aku melihat emang Ayu kayaknya paling pas gitu loh, karena emang sekarang paling banyak fansnya, terus udah gitu kalau bisa dibilang juga loyal semua ke Ayu juga, dan karakternya pas, dan emang segmennya aku melihat Luna Habit itu memang di situ pasarnya, jadi memang pas banget kerja sama Ayu sih secara segmennya lah gitu, segmen pasarnya. Terus audiens yang dituju dan targetnya juga kayaknya pas di Ayu deh gitu. Anaknya ya an sih, emang. Atur aja katanya ya udah. Dan juga maksudnya aku pengennya bikin Ayu agak kelihatan beda sih gitu. Dalam artian mungkin selama ini Ayu kan gimana ya, karakternya mungkin yang selama ini kita lihat gitu. Aku pengen agak sedikit digeser lah gitu. Mungkin dari stylenya, terus makeupnya lebih soft dan lebih sedikit lebih fashion aja gitu, maksudnya pengen iya. Kayak fashion spread gitu loh, kalau di majalah-majalah itu kan ada namanya fashion spread gitu. Nah pengennya lebih seperti itulah dibandingin kalau yang kita lihat lebih agak apa ya, glamour dangdut gimana sih gitu. Dia kan emang bingung juga ya nentuin style-nya ya. Emang gimana ya, mungkin emang penyanyi dangdut jadi glamournya memang glamour yang ya yang begitu gitu. Jadi aku pengen shift sedikit Ayu ke lebih yang apa ya, casual, fashion, fashionable gitu. Chic. Temanya apa sih, agak sedikit back to 60s, 70s gitu. Terus lebih young aja sesuai karakternya. Ayu kan masih muda gitu, dan walaupun ibu-ibu tapi masih hot banget gitu loh. Jadi dan maksudnya dia kan kalau berpakaian juga masih anak muda gitu, bukan yang ibu-ibu banget. Casual. Jadi casual. Jadi ya memang ngikutin karakternya dia sih, karena kan emang semua yang ini keluar juga dari idenya Ayu juga sih. Banyak banget, jadi tuh kalau pas mau waktu dulu awal-awal mau buat baju kayak gini, Kak Luna tuh nanya gitu, Ayu maunya modelnya gimana, terus disamperin sama dia gitu. Dan kalau aku punya koleksi-koleksi baju juga, aku kasihnya ke Kak Luna gitu. Kayak misalnya, Kak gambarnya kayak gini nih, maunya bikin kayak gini, oke ntar kita bikinin, oke. Jadi memang apa ya, banyak lebih sering tukar pikiran sih sebelum kita ngebuat jadi kayak gini gitu. Dan Kak Lunanya juga yang benar-benar serius gitu, dan benar-benar yang Ayu maunya gimana gitu, enggak sesuka hatinya Kak Luna gitu. Dan dia benar-benar ngambil dari stylenya Ayu gitu, dan benar-benar dari kesukaannya Ayu. Saya di belakang nih sebagai produksinya aja gitu loh, dan saya ngebantu untuk marketing, untuk apa segala macam, saya yang produksi, saya yang ya kita siapin semuanya, fasilitasnya. Ayu, ya ini koleksinya Ayu, ini bagiannya dia juga ada, bisnisnya dia juga ada gitu. Berarti kalau ditanya ngerti, enggak sih. Saya bukan orang yang termasuk, bukan orang yang fashionable gitu. Maksudnya yang setiap hari update tahu fashion sekarang tuh kayak gimana tuh. Saya bukan tipe orang kayak gitu gitu. Jadi saya sih kalau pakai baju sebenarnya sesukanya saya aja, semutnya saya aja gitu, dan sepantas dan secocoknya apa yang di badan saya aja saya pakai gitu. Bukan yang termasuk orang yang berani gaya, berani tampil gitu. Makanya pas gabung sama Kak Luna,
banyak belajar baju di mix and match gitu, jadi lebih paham lah, lebih tahu. Sesuai dengan jawaban tadi, tadi ada kecanggungan atau mungkin ada kecanggungan? Awalnya saya tak takut gitu, karena kan kalau Luna model, terus itu juga ada yang satu model sih Eva. Saya bingung nih, ini badannya tinggi-tinggi banget, gimana nih saya foto, saya juga takut saya nggak bisa kan, tapi ternyata ya pas udah berjalan ya udah. Pokoknya yang pastinya harus dibikin bagus aja. Iya, yang bikin bagus. Nggak mungkin bikin udah maksudnya udah dapat Ayu, aku nggak pengen nyanyiin terus dibikin asal, nggak mau. Aku pengen dari awal aku udah bilang fotonya harus bagus gitu, makanya aku pilih Glenn Prasetya salah satu. Untuk dapetin Mas Glenn tuh harusnya hari ini dia nggak mau foto, dia nggak pernah mau foto weekend Bu. Tapi gue bilang tolong, karena saya percaya bahwa di tangannya fotografer Glenn bisa jadi bagus dan bisa jadi agak beda lah gitu. Dan dia bilang karena ibu lah, iya mau. Jadi ya udah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.